사회 함께 힘들까했어 거울밖에 그랬어 Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan merubah si cyborg yang udah gue punya ya. Jadi gue udah merubah resgo menjadi cyborg. Kalau kalian belum nonton, kalian bisa nonton di atas ini. Di atas sana atau di deskripsi ya, gue tulis di deskripsi juga. Itu gue akan aran kalian pas gue lagi live. Dan gue ngubahnya tuh pas gue lagi live teman-teman ya. Ya sebenarnya gak susah banget sih, 2 jam lah ya, 2 jam udah berubah jadi cyborg lah. Memang prosesnya agak sedikit sulit, mungkin gue bahas sedikit aja teman-teman ya. Jadi yang pertama kalian masih dapetin Fist of Darkness, lalu ke tempat buat nge-rate low, lalu kalian masukin Fist of Darkness, habis itu kalian rate low sampai kalian dapet yang namanya Core Brain. Kalau kalian dapet Core Brain, kalian balik lagi ke tempat yang buat rate low lagi, kalian masukin lagi Core Brainnya, ntar dia akan kebuka jalanan ke bawah. Abis itu kalian bisa langsung beli aja cyborgnya di situ teman-teman ya. Untuk lebih jelasnya kalian lihat di deskripsi lah, udah ada ya. Kalian skip-skip aja, itu kan panjang tuh 2 jam, kalian bisa skip-skip aja. So ya, di video kali ini gue pengen ngerubah, sekaligus gue pengen showcase teman-teman ya. Jadi kalau kalian pertama kali berubah ini nggak ada efek apa-apa ya, ya namanya versi pertama nggak ada efek apa-apa ya. Kita langsung aja rubah ke versi keduanya dulu teman-teman ya. Seperti biasa kita harus mencari bunga-bungaan ya, tuh 3 bunga ya. Oke, mana gue pakainya ice lagi. Aduh. Gue mesti nyari dulu cuy. Nyari 3 bunga dulu ya. Gue mesti time skip dulu nih. Maksud gue di time erase dulu sampai gue ke saat gue udah mendapatkan bunga-bunganya teman-teman ya. Oke, time erase. Oke, teman-teman, akhirnya gue sudah mendapatkan ketiga flower ini ya. Maybe sekitar 15 menit lah ya, dan ini gue dibantu sama si 23 RDT sama si Ahmad Azam juga. So, let's go aja, kita rubah langsung ke versi kedua cyborg teman-teman ya. Good job, bayar 500.000. Oke, okay, pay dapat apa gue? Tuh kalian bisa baca ya. Kita mendapatkan defense dari serangan tangan sama pedang, lalu pistol juga dari senjata pistol juga. Ditambahin defense kita tuh 10% untuk setiap serangan dari tangan, pedang sama pistol teman-teman ya. Mantap, 10% defense, not bad. Lalu 15% damage yang kita dapat teman-teman akan di-convert ke energi. Nah, ini yang OP cuy. Dimana kalau kita diserang, itu energi kita nambah coy ya. GG sih. Wait, nih gue akan dibantu sama si 23 DRT ya. Coba bentar, gue akan pakai energi dulu, sabar. Gue abisin energi dulu. Gue abisin energi dulu bentar ya. Abisin energi dulu. Wah, ini energinya terlalu sedikit anjir. Energi gue terlalu sedikit gitu, aduh. Pakai apa ya? Oh, lompat. Oke. Energinya terlalu sedikit, guys, anjir. Matiin aja dah. Tuh. Udah gua matiin ya, santai head gua. Ini mesti kayak begini-begini terus nih. Oke, gua enggak bisa energi dulu, sabar. Karena ini 15% energi tuh lumayan gede, teman-teman ya. Harusnya lumayan gede. Oke, ini paling cepat Gepo sih. Gila, paling cepat ngabisin energi tuh Gepo, anjir, sumpah. Jadi kalian jangan Gepo kalau lagi PvP, teman-teman ya. Banyakin ngedes kayak gini nih, ngedes gini tuh dikit. Gepo tuh banyak banget makan energinya. Tuh. Gepo tuh makan banyak banget energi loh. Paling enggak gua setengah lah. Ini gimana sih cara ngabisin paling cepet gimana teman-teman ya? Ada enggak sih caranya untuk menghabiskan paling cepet gitu? Oke. Okay. Udah mau setengah. Oke. Okay. Nah, udah. 2-3, coba serang. Tuh. Bukan. Pakai skill. Skill quick. Oke. Okay. Kalian lihat sendiri kan? Energi gua nambah, coy. Lihat. Kalian lihat barusan kan? Energi itu nambah, coy. Lagi. Lagi. Apa aja, skill apa aja terserah. Gua pengen lihat nambah ini. Oke, ya benar ya. Jadi setiap serangan yang kita terima itu akan ke-convert jadi energi buat kita, coy. Jadi tuh sedikit OP sih. Ini sedikit OP coy. Udah gitu kita dapat tambahan 10% defense coy. Bayangin coy. 10% defense untuk semua serangan dari tangan, pedang sama pistol ya. Gila, itu OP sih, tapi Devil Fruit enggak sih, tapi tetap aja OP anjir. Yang paling OP-nya itu kita mendapatkan
energi itu coy dari setiap damage yang kita terima ya. Oke, langsung aja kita akan ngubah ke versi ketiganya. Ini versi kedua dia nggak ada perubahan apa-apa ya bentuknya, cuman masih sama kayak pertama, cuman kepala di sini doang. Kita rubah ke versi ketiga dan katanya itu gampang, cuma butuh Devil Fruit. Jadi gue pengen gacha dulu teman-teman ya. Gue pengen gacha dapat apa Devil Fruit ya. Sekalian kita ngeliat gacha gitu. Oke. Time for gacha. Gacha dulu gue dapat apa ya. Itu dia juga punya tuh ya. Dia punya spring juga, tapi kita lihat dulu dapat apa gue. String fruit. Oh, nice. This is good, man. I'm gonna use this. Oke. Gue kan kasih spring fruitnya gigi. Dapet deh string gak tuh, anjir. Gue taruh dulu lah. Lumayan nih. Bukan string itu, string. String not bad sih, string mantep sih. Gue pengen jadi pemakan buah iblis lagi ya. String tuh paling GG sih menurut gue. Awaken paling GG ya. String sama rumble, udah itu dua lah. Oke, sekarang kita akan rubah dulu ke versi ketiga. Kalau kalian gak tahu, ini versi ketiga kalian masih kesini ya. Ngomong sih sama si Wenlock kalau nggak salah. Wenlock Top ya atau siapa gitu namanya, lupa. Di sini nih kalau nggak salah. Di pojokan sini. Oh nggak, sini. Di sini ya. Kalau nggak salah di sini. Nah oke. Masuk, let's go. Langsung aja bos. Ngomong sama si, oh bukan Wenlock Top deh. Arrowway namanya, Arrowway. Mungkin dia ini juga kali ya. Apa sih adminnya atau gimana mungkin ya. Oke, greetings. Let's go. Let's begin. What? I Arrow, son of Rip Indranani, anaknya yang punya blockfruit aja. Oke. Hidden strength. Gue mesti bayar berapa ya? Kalau gak salah 2 juta sih. Kalau gak salah ya. I am interested. Excellent. Oke. Gue udah punya fruit nih. Spring fruit ya. Greetings, sir. Oke. Nah, bayar 2 juta teman-teman ya. Untuk merubah ke versi ketiga. Kayaknya sama deh untuk semua semua ini ya. Semua race. Pay. Excellent. Wow. Oke. Berubah coy tampilannya coy, GG Cyborg Gaming. Eh, Devil Fruit kita nggak hilang BTW. Gue kira hilang dimakan sama dia, ternyata nggak anjir. Oke. Oke, GG banget ini anjir. Oke, jadi kalau kalian udah berubah ke versi ketiga teman-teman, ini buff-nya kayak gini nih ya. Gila coy, itu OP banget. Parah sih energi core ini ya. Jadi ada skill teman-teman namanya energi core kalau kalian udah versi 3, di mana energi core ini adalah mirip-mirip kayak Sharkman teman-teman. Eh, mirip-mirip sama kayak Fishman lah. Mirip-mirip sama kayak Fishman ya. Fishman juga ada kan tuh yang hard body kayak gitu, dimana kalau kita misalkan aktifin itu defense kita naik berapa persen gitu. Tapi kalau Cyborg itu defense kita nambahnya tuh 80% coy. Tapi untuk 2,5 detik doang ya. Tapi itu cukup lah ya, 2,5 detik tuh buat PvP cukup OP lah. Tapi nggak cuma sampai situ coy. Kalau kayak Fishman kan cuma sampai situ doang kan. Sedangkan kalau kita enggak coy. Kalau energi core kita pakai udah nambah defense, abis itu pas dia udah 2,5 detik dia meledak. Meledaknya tuh damage-nya sesuai dengan berapa damage yang kita terima. Abis itu ditambah 7,5% maksimum darah kita ya. Jadi kalau misalnya kalian pakai Santa Head nih, darah gue jadi 8000. Ya 7,5% dari darah gue nambah damage-nya ke itu ya. Gila sih. Kita coba aja langsung, oke? Mana bosnya? Coba Doflamingo deh. Gue mau coba energi core ke Doffy. Kita lawan Doffy aja, coba kita lawan Doffy ya. Lawan Doflamingo. Ini cukup OP sih teman-teman. Ini salah satu res ter-OP anjir menurut gue. Gila sih OP banget anjir. Oke, Doflamingo let's go. Gue gak pakai ini ya, langsung aja kita aktifin energi core. Damage gue jadi 100 coy. Geli. Nah udah habis ya. Lihat gak barusan kita meledak coy. Gila damage-nya OP sih, lihat tuh. Meledaknya sakit anjir. Gue pakai lagi. Pakai lagi. Oh, masih belum bisa. Masih cooldown. Oke, gue spam mulu nih. Gue spam mulu ya. Sambil itu gue skill aja kali. Anjir, Doflamingo sekarang isi banget sumpah. Doflamingo isi banget Nani. Energy core. Au. Energy core. Masih belum bisa kan, buset. Cooldown cukup lama sih energy core ini ya. Nah, pakai. Pukul. Boom, meledak. Gila sakit anjir damage-nya. Nani, lumayan gitu. Itu lumayan loh, not bad banget damage-nya teman-teman ya. Walaupun cuma 2,5 detik sih sayangnya ya. Cuman ya 2,5 detik cukup lah ya. Cukup lah 2,5 detik lah ya. Oke, sekarang gua akan coba lawan beneran ya. Udah lama gua enggak ngelawan Doflamingo gitu kan. Dulu gua mati mulu sama nih bangke satu ini nih. Sekarang mah udah easy banget anjir. Sekarang udah easy banget. Pakain lagi energy core. Oh my god, untungnya gua pakai. Ayo Bang, serang Bang. Meleduk lu. Wow. Santuy coy.
santuy gaming. Buset, sakit juga anjir. Oke. Okay. Ya jadi kayak gitu teman-teman ya. Lumayan 80% damage loh. Dari damage gue digebuk dia tuh 500 ya. Tapi kalau misalkan gue pakai energy core, itu gue jadi cuman 100-an anjir, OP banget sumpah. Itu enak banget sih buat kalian PvP. Mati gue. Wih, dapat title anjir, The Vanquish. Oke. Okay. Oke okay, teman-teman, jadi itu dia untuk Cyborg versi 3. Overall menurut gue ini OP sih, parah sumpah OP banget, kalian masih dapetin sih. Kalau di Discord-nya sendiri dia ditulisnya tuh specialist untuk teamers ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang nge-team buat ngelawan kalian, nah ini udah paling cocok cuy. Karena ya sesuai energy core gitu kan. Udah nge-absorb damage, abis itu dia meledak lagi kan. Dan itu areanya pasti lumayan luas juga sih. Kita coba lagi deh. Seberapa luas sih, pengen tahu gue. Ya ampun, gue lupa coy. Tapi tetap meledak loh, 500 loh. Tapi cuma 500 ya, karena dia cuma damage dari 7,5% darah gue doang ya. Kalau misalkan kalian kena damage, nah itu damage ditambahin dari situ coy. Gila sih, OP sih kalau menurut gue. Oke okay. Worth it sih teman-teman, kalau menurut gue kalian masih dapetin sih. Kalau kalian gak tahu cara dapetinnya, sekali lagi kalian mesti ke deskripsi. Atau kalau gak lihat di atas, gak usah di atas lah, gue males ya. Pokoknya lihat di deskripsi aja loh ya. Oke okay, teman-teman, jadi itu dia untuk Cyborg. Gue udah showcase ke kalian, berarti utang gue untuk Bloxroot udah tamat ya, udah kelar ya, udah gak ada lagi ya. Semua update udah gue bahas. Dari Rumble Fruit udah gue bahas, Paul versi 2, Dragon Trident, lalu apa lagi? Cyborg juga udah, lalu Sharkman Karate ya, Sharkman Karate juga udah. Jadi ya harusnya semuanya udah kelar teman-teman ya. Kita tinggal tunggu update selanjutnya, oke. Itu aja untuk video kita kali ini, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share teman-teman kalian. Supaya channel kita berkembang dan... Thank you banget buat tadi yang udah bantuinnya, 23 RDT sama si Ahmad Azam. Thank you, kalian luar biasa. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, bye-bye. Stop.